wabarakatuh. Harfa Rescue Indonesia melaporkan hari ke-8 berada di Kampung Karakal, Desa Ciladaun. Bisa dilihat udah kayak desa mati, ditinggalkan penduduknya. Di sini sekitaran 200 rumah dan hampir semua penduduk sudah melakukan evakuasi dan mengungsi di beberapa wilayah yang tersebar di beberapa posko. Banyak warga yang meninggalkan rumahnya karena trauma dan tidak mau kembali. Mungkin ada beberapa waktu untuk recovery dan mereka tidak mengisi rumahnya kembali karena seperti benar-benar seperti desa mati dan tidak berfungsi lagi. Listrik mati, sinyal tidak ada aktivitas kembali. Tetap donasi di channel kebaikan.org. Harfa Rescue Indonesia melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.